Viral di media sosial video aksi emak-emak pengendara motor nekat menerobos jalan masih basah baru saja dicor. Video aksi emak-emak tersebut diunggah di salah satu akun Instagram yaitu @fakta.indo pada Senin, tanggal 4 Juli tahun 2022. Dalam tayangan itu terlihat, seorang ibu mengenakan kerudung panjang berwarna biru, sedang mengendarai sepeda motornya dengan santai dan melewati jalan cor masih basah. Di pinggir jalanan tersebut terlihat para pekerja serta pria berseragam TNI. Mereka tak bisa mencegah aksi emak-emak ini. Sejumlah warga dan petugas hanya geleng-geleng kepala akibat aksi emak-emak satu ini. Tak hanya para pekerja dan warga sekitar, para warganet yang melihat video itu pun dibuat geram oleh aksi emak-emak tersebut. Berdasarkan informasi pada keterangan unggahan, peristiwa ini terjadi di Jalan TB Ismail, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Banten.